Di sini ada Ustadz Ustazah yang bakalan ngeluangin waktunya buat Andini. Ketika Andini sakit, jangan khawatirin Andini. Yang penting, Mama sama Ayah sehat. Jangan nangis dan sedih. Teman-teman, nama saya Andini Mariam. Saya asal dari Jakarta Pusat. Saya berada di kelas 5 IPS. Saya sangat bersyukur saya dapat sekolah di Pondok Pesantren Darul Kalam 3 ini, yang dimana Ustadz Ustazah selalu 24 jam rela meluangkan waktunya untuk kami. Tak pernah lelah di saat kami dalam keadaan sulit, dalam belajar sulit, dalam apapun, beliau-beliaulah yang rela meluangkan waktunya untuk kami. Sebenarnya kalau mengenai COVID, ini bukan liburan yang saya inginkan. Saya sangat merindukan pondok. Bukannya tidak menginginkan liburan, tapi semakin lama libur, semakin di situ saya rindu dengan kegiatan pondok, saya rindu belajar di kelas, saya rindu semuanya yang ada di pondok. Mama pun berat pastinya buat ngelepas Andini di sini. Makanya Andini sebelum balik ke pondok pun Andini udah bilang ke Mama, "Mama tenang, Andini pasti baik-baik aja. Andini pasti bisa, jangan khawatir Andini. Yang penting, tolong doakan Andini yang baik. Andini janji gak bakal ngecewain Mama sama Ayah. Yang pasti, jangan sedih. Ikhlasin Andini, ridhoin Andini, biar Andini belajar di sini itu tenang. Biar Andini mudah untuk menuntut ilmunya. Karena di saat Andini mendapatkan ridho dari Mama sama Ayah, disitulah Andini mendapatkan ridho dari Allah juga. Sebenarnya, kalau dibilang nyaman atau enggak sih, Andini kurang nyaman sekolah pakai masker. Tapi demi untuk menjaga kesehatan bersama, kita harus memakai masker. Hand sanitizer Andini bawa, vitamin Andini bawa, madu Andini juga bawa, masker pun Andini bawa. Kalau seandainya Mama sama Ayah ngeliat video ini, jaga diri baik-baik, jangan khawatir Andini. Andini di sini tuh pasti baik-baik aja. Di sini ada Ustadz Ustazah yang bakalan ngeluangin waktunya buat Andini. Ketika Andini sakit, jangan khawatirin Andini. Yang penting Mama sama Ayah sehat. Jangan nangis dan sedih. Andini pasti bisa jaga diri sini, bisa jaga kesehatan. Andini janji, Andini gak bakal nyanyain kesempatan yang udah dikasih sama Ayah sama Mama. Andini bakal buktiin ke setiap orang kalau Andini bisa menjadi anak yang sukses, anak yang baik, menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Mama sama Ayah jangan banyak pikiran, sehat-sehat, jangan sampai sakit. Karena kalau Ayah sama Mama sakit, Andini nggak bisa kesana. Andini nggak tahu, Andini nggak bisa ngejagain Mama sama Ayah untuk saat-saat ini. Darul Kalam 3, semangat!